kalau kita boleh memindahkan teknologi kita dan pengetahuan kita ke negara air, lain yang tidak ada sumber air, maka negara kita yang punya sumber air yang banyak sama ada untuk kegunaan domestik, industri atau pengairan, maka kita harus menguruskannya dengan baik. Saya sempat mencatatkan apa yang disebutkan oleh Menteri tadi, iaitu dari segi sumber air bawah tanah. Sumber air di bawah tanah ini cuma mewakili 1.5% saja daripada penggunaan air keseluruhannya. Maka dalam keadaan itu, saya ingin mencadangkan agar pengurusan air dan juga penggunaan air bawah tanah ini dijadikan sebagai sumber yang baru